Kayu nih menanggapi tadi pagi bikin postingan heboh soal pernikahan dengan seorang pria yang ditutupin wajahnya itu. Itu banyak banget tuh bilang settingan ya. Nggak tahu. Aku no comment. Tapi sebenarnya ada pernikahan atau enggak sih sebenarnya Kayu? Ya kalau di foto itu kelihatannya gimana? Nggak tahu. Kok nggak tahu juga dia? Ya udah ya aku sih sesuai sama foto aja. Kalau netizen bilang settingan, ya udah nggak apa aja sih netron aku. Lagi main sinetron gitu aja. Berarti memang ada memang ada pernikahan berarti ya Kak? Ya kalau di foto kan kelihatannya gitu. Udah. Karena aku bingung mau jawab. Iya nanti dibilang settingan. Mau jawab enggak? Ada fotonya. Iya bohong juga gitu. Jadi kayak ya udah enggak tahu aja kayak lagu Kak Dennis enggak tahu. Sosoknya siapa sih kalau boleh tahu? Mungkin spill. Adalah laki-laki baik. Laki-laki. Apa namanya? Berapa lama kenal sama dia sampai akhirnya memutuskan, oke nih gue siap untuk menikah. Aku tuh orangnya itu selalu singkat-singkat aja, singkat gas. Karena ya kemarin kan tunangan gak jadi nikah, jadi aku maunya sekarang kalau ketemu cowok tuh nggak mau tunangan lagi. Langsung nikah aja. Kayak males gak sih? Ini kayak agak-agak ta'aruf sih sebenarnya. Oh ta'aruf berarti sama ya, si kan, cowok ini? Kan baru kenal terus kayak langsung nikah kan sebenarnya kan. Berapa lama mungkin kenalnya Kak? Gak lama. Ada 2 bulan mungkin kenal? Gak nyampe 2 bulan. Nikahnya sendiri kapan Kak? Belum lama. Belum lama ini, berarti masih mau belum mau besok tanya ini ya bawa pengantin ya masih bau ngomong pengantin ya, tapi itu lagunya sedih ya. Iya tolong dipikir deh tapi jadi kenapa terjadi tapi kenapa akhirnya di apa namanya di apalagi dihapus kenapa postingannya dihapus karena banyak netizen yang bilang settingan. Oke. Terus aku males berdrama-drama, biarlah hidup pribadiku urusan aku. Jadi aku no comment aja sekarang karena aku lebih pengen hidup private aja. Ya yang biarin aja hidupku urusan. Karena apa aku dibilang settingan mulu capek gak sih? Jadi udahlah. Berarti sekarang dia sosok status seorang Ayu Aulia yang sudah istri orang gitu ya Kak Ayu ya. Nggak tahu. Nilai sendiri aja makanya gitu. Aku nggak mau berstatement apapun. Yang jelas doain aja yang terbaik.